selamat siang. Assalamualaikum. Masih bersama saya, Wulan Channel. Hari ini aku mau unbox HP Oppo A94. Ini keluaran baru di Indonesia, belum ada ya, karena ini produk luar negeri. Jadi aku ceritanya beli HP ini buat konten juga sih. Yuk kita buka sama-sama. Ini dari negara Singapura. Jadi aku belinya di sini, beli HP di Singapura itu lebih murah. Kalau mata uangnya tuh lebih murah, guys. Tapi kalau mata uang Indonesia sekitar 4 juta, tapi kalau di sini hanya 3.500. Ini tipenya megapixel, dan ini 8 GB RAM, 108 GB memory Telkom. Warnanya fantastik, warna purple ungu. Ini produk dari Cina. Nih, ada yang Cina. Oppo A94. Apa aja sih di dalamnya? Ini masih di dalam plastik ya, guys. Panas. Kita buka. Karena baru, dia harus dibuka lagi di dalam plastik. Maaf, guys. Panas. Ini tipis banget ya. Ini tipis banget. Ringan. Colokannya di sini. Ringan, colokannya di sini. Tipis banget. Kalau di Indonesia, kalau kalian mau beli HP ini, tanya aja Oppo A94 keluaran baru. Kameranya juga bagus. Sebenarnya aku sudah ada sih. Ini aku beli lagi karena benar-benar nggak nyesel. Tipis banget, enak, ringan. Kalau foto tuh nggak usah pakai filter lagi. Udah, ini udah jernih banget kameranya. Warnanya warna ungu. Ya. Nah, kita buka apa aja ini isinya. Ini di dalamnya ada lengkap. Ada casan. Ada ya, ini ada kabel casan, ada handsetnya ya, masih baru. Jadi kalau beli HP A94 semuanya lengkap. Ada casan, ada kabelnya, ada handsetnya, semuanya lengkap. Yang nggak bikin kecewa itu HP-nya Oppo. Tipis, warnanya bagus. Ini ada warna hitam, ada warna ungu ini. Tapi nggak terlalu ungu sih. Kalau menurut aku dua warna, digabung dua warna, kayak ungu sama hijau. Karena kayak ini. Kelihatan enggak?
ini ada di dalam kotaknya, ada casingnya. Jadi kita bonus casingnya satu. Karena HP-nya baru, kita hidupkan sekarang. Kita tunggu. HP Oppo A94. Keluaran baru ya. Kenapa aku beli lagi ya? Karena ini bagus banget, nggak nyesel belinya. Kameranya juga bagus, enteng, enak, nggak berat. Dia nggak berat, enteng banget. Kayak di sini seleksi bahasa, bahasa apa yang kalian paham harus diseleksi dulu. Aku pilih bahasa Indonesia. Ketentuan layanan. Penggunaan perjanjian ini semuanya kita centang. Wifi, karena aku udah tahu wifi di sini, aku masukin aja wifi di sini. Bentar ya. Karena aku udah tahu wifi di sini, aku masukin aja di sini ya. Bentar, aku dulu. Salah, maaf, lupa. Oke. Kita tunggu dulu. Sambil karena bacanya nggak ada, kita cas sebentar. Biar nggak mati dia, guys. Kita cas dulu sebentar. Aduh, salah. Salah sandi. Bentar, aku cek dulu. Pantesan salah. Oke, guys, udah tersambung ya. Sambung ke WP Billy, udah tersambung. Terus kita selanjutnya. Kita centang semua. Pemeriksaan harus ditunggu. Apa aja sih aplikasinya di dalam? Kita tunggu ya, guys. Ini mungkin sedikit lama, karena mungkin sinyalnya atau gimana ya. Oke, guys, udah sampai di sini. Salin aplikasi dan data, Anda dapat memilih untuk mentransfer aplikasi foto Anda, foto, kontak, akun Google, dan lainnya. Kita tunggu sebentar, oke. Baru kita masukin, nanti kita baru masukin ke akun Google kita. Kita tunggu dulu ya. Nah, di sini kita masukkan akun Google kita. Karena aku udah ada akun Google, jadi aku masukin akun Google yang lama. Karena aku udah ada akun Google, jadi aku masukin akun Google. Maaf ya, aku edit dulu. Oke, guys, ini akun Google aku. Setujuin. Ya. Jadi akun Google kita bisa pindahin ke HP baru. Jadi di HP lama bisa juga dihapus terus pindahin ke HP baru ya, guys. Tunggu sebentar. Kita tunggu lagi. Oke. Ini udah masuk ke
Google kita. Ini dia sedang trending di Google Ads. Sedangkan dan lainnya kita berikutnya. Saya setuju, kita setujuin semua. Kita tunggu lagi ya guys. Ini metode pembuka kunci, mau pakai kata sandi, sidik jari, wajah, terserah ya guys. Kalau aku nanti aja lah, karena makanya aku untuk rekening. Kita pilih berikutnya. Berikutnya. Oke, kita udah masuk ke layar utama. Oke, sekarang kita udah deh. Ini semuanya ada. Ini semuanya ada ya guys. Ada tema, foto, pengaturan alas dan semuanya ada. Jadi kita lihat kameranya. Tunggu. Kita karena baru kita harus izinkan. Tuh, ini kamera. Ini tanpa filter. Kameranya bagus banget. Ini kamera depan, kamera belakang tanpa filter. Tanpa filter juga. Ya guys, ini kamera belakang tanpa filter. Semuanya masih normal. Ini ada mode malam. Ini video, ini foto. Kalau mau filternya di sini. Tuh. Mau pilih yang mana warna? Semuanya banyak di sini. Kalau musiknya kayak musiknya bagus dari sini. Cuma aku nggak ada musiknya, jadi nggak pakai musik. Oke, inilah aku rekomend HP Oppo A94 keluaran baru 2021 dari luar negeri ya. Kalau di Indo kayaknya belum ada deh. Tipis. Warnanya bagus, lengkap, ada casan, ada handsetnya, ada kotaknya, ada case covernya. Biar enggak ya. Karena baru dia warnanya bagus. Semuanya bagus sih. Kalau mau beli HP ini, beli HP Oppo A94. Keluaran baru. Mungkin kalau nggak salah di Indonesia, tanya aja semua konten mungkin sudah ada ya keluaran ini. HP Oppo A94 kameranya. Sen kamera. Oke guys, udah dulu ya sampai di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.